menyanyi dan kita mulai berbeda rupa. Tetap Desa Cinaneng yang kami pimpin tentunya berada di wilayah Kecamatan Tenjolaya yang berpenduduk kurang lebih 9.843 orang dan jumlah KK 4.390 orang, yang dimana sebagian besar pakatan sehariannya masyarakat Desa Cinaneng yang lain adalah bertani dan home industri. Pada saat ini mungkin kegiatan pertanian karena di kegiatan pertanian di Desa Cinaneng mungkin agak sedikit tersendat karena cuaca yang tidak mendukung. Kemudian aktivitas lainnya selain petani, mereka juga melaksanakan industri yang salah satunya ada beberapa kegiatan yang memang sudah dapat memadai dan dirupi masyarakat, yaitu industri di bidang sepatu dan sabun. Kita paru-parankan dengan inovasi desa, bagaimana inovasi desa adalah suatu pemikiran bersama dengan masyarakat yang dituangkan dalam suatu wadah yang disebut BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, di mana badan ini tentunya mewadahi semua kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk menambah penghasilan dan manfaatnya untuk kemaslahatan desa itu sendiri. Kemudian manfaat lain dari inovasi ini tentunya adalah memperjuangkan taraf hidup masyarakat di Desa Cinaneng agar lebih meningkat. Di sisi lain tentunya mereka punya keterampilan, kemampuan, serta penampilan yang sepadan dengan saat ini, di mana tentunya lapangan pekerja sudah didapat. Kami melalui BUMDes dan inovasi desa yang kami harapkan tentunya didukung oleh seluruh masyarakat Desa Cinaneng dengan tokoh dan lembaga lainnya di Desa Cinaneng. Tentunya kami ingin maju bersama BUMDes yang kami sebut sekarang ini BUMDes depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan motivasi kepada kita semua, untuk kami, untuk masyarakat Desa Cinaneng, khususnya di Kecamatan Tenjolaya umumnya, yang menjadikan bahwa inovasi adalah wadah suatu kreasi di mana masyarakatnya mau berusaha tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto Wijaya, selaku Ketua BUMDes Desa Cinaneng, yaitu BUMDes Cemerlang, yang telah dibentuk tahun 2019. Kami akan bergerak di bidang usaha produksi sepatu yang pertama dan yang kedua adalah akan bekerjasama dengan Mazolat, yaitu sabun cuci piring yang telah diproduksi di desa kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang dan bermanfaat untuk desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuh. Sebagai pelaku usaha sepatu yang berada di Desa Cinaneng, sepatu yang kami produksi berasal dari limbah pabrik yang berbentuk kulit. Produk yang kami hasilkan yaitu sepatu kulit yang kami desain sesuai model yang sedang tren saat ini. Semua proses pembuatan mulai dari pemilihan limbah kulit, desain sepatu, penjahitan, pengesolan, dan pengereman hingga menjadi sepatu. Semua dikerjakan oleh pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar Desa Cinaneng. Adapun pemasaran yang kami lakukan, kami memasarkan produk kami dengan pemasaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua warga masyarakat Indonesia. Saya dengan Bapak Abdul Hamid, alamat Kampung Babakan Ciburial, Desa Cinaneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan hari ini saya akan membicarakan dan memperkenalkan produk
majalah. Produk majalah ini dalam kemasan isi sabun cair di sabun cuci piring. Nah, sabun cuci piring ini saya di memproduksi untuk membangun ekonomi. Nama majalah ini dengan singkatan dalam arti Majelis Zikir Solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Mandala, sebagai warga masyarakat Desa Cinaneng sangat merasakan sekali manfaat dari adanya perusahaan majalah di sini karena dapat membantu perekonomian warga masyarakat sekitar terutama saya, sehingga saya dapat bekerja di kampung sendiri. Terus harapan saya untuk perusahaan majalah ini, semoga kedepannya bisa lebih maju lagi sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar di Desa Cinaneng.